Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak Pak Jendra. Iya, pasti pasti. Terima kasih banyak. Bisa komunikasi di sana. Jadi mengucapkan selamat. Iya, terima kasih banyak Pak Jendra. Terima kasih banyak. Amin. Amin, amin ya Allah. Dibalas semua kebaikannya sama Allah. Amin. Hari ini nggak boleh ada yang nangis, harus bahagia. Makanya jangan ada yang nangis, ya ngeliatnya soalnya ntar saya gembira, bahagia. Karena ini adalah anugerah dari Mas Kuasa tanggal 1 2021. Iya, memang tanggal ini yang aku pilih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa handphonenya rame? Iya, tapi ntar harus dilakukan pernikahan secara virtual. Jadi saya kira ini suatu hal yang harus kita syukuri. Dalam arti kita bisa melakukan suatu pernikahan secara virtual. Dan tentunya dari pihak RSDC, manajemen RSDC Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini tentunya memberikan fasilitasi untuk suatu layanan sosial tentunya di sini. Ini luar ya, memfasilitasi untuk bisa secara virtual untuk melakukan pernikahan. Maka kami juga dari RSDC mengucapkan selamat menempuh hidup baru bagi mempelai berdua. Kami Humas Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran mengucapkan selamat menempuh hidup baru bagi pasangan pasien yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran atas nama Mbak Aini, Mbak Nur Aini lengkapnya, dan Mas Pringgo Aditya telah melangsungkan akad nikah pada pukul 09.00 secara virtual di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran dan di KUA Mampang. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.